Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak unboxing canister filter ataupun external filter daripada Sunsun, brand Sunsun. Brand Sunsun. Model number HW603B. 603B ni korang boleh dapat dalam 70 lebih lah dekat Shopee. Nanti aku akan letak link Shopee dekat description. Kalau yang 602B korang boleh dapatlah 60 lebih lah harga, lebih kurang lah. So pastikan masa korang nak beli tu korang tengok dia ada B kat belakang. Kalau yang tak ada B tu dia tak ada pump. Yang tu dia tak ada pump, yang tu untuk pre-filter. Dia macam kau connect daripada kanister lain untuk kau tambah banyakkan dia punya filter media. Macam tu lah lebih kurang. Okay, jom kita tengok apa ada dekat dalam ni. Okey, bila korang beli korang akan dapat kotak macam ni. Okey, kita buka. Okey, ni dalam dia. Dia ada filter. Ni filter dia. Filter dia. Okey, plug, korang akan dapat plug. Yang korang kena pasang adapter lah. Plug ni kena beli adapter. Ni dia ada QC pass certificate, aku rasa. Aku pun tak faham dalam bahasa Cina. Okay, lepas tu dia ada bagi satu kotak. Mungkin ni ada hose, ada dia punya macam part lah dalam ni. Okay, alright. Saya tak lebih dulu. Okay, kita tengok dulu apa yang ada kat kotak ni. Alright, dia cakap okay, voltage dia dalam 220 hingga 240. Okay, standard lah Malaysia punya voltage. Lepas tu dia punya power 6 watt, output 400 liter per hour. Haa, 400 liter per hour ni macam mana korang nak tahu korang punya tank korang dapatkan berapa, berapa liter korang punya tank. Lepas tu korang darab dengan 4. Biasa orang darab dengan 4 lah, so akan dapat lah. So aku rasa 400 liter ni dalam 45 cm punya tank memang should be okay lah, tak ada masalah ni. Okay, yang HMAX tu sebenarnya korang punya pump, pump yang ada kat filter ni, dia akan, dia punya max lah. Kalau katakan kau masukkan dalam air daripada water surface, dia akan tembak 85 meter. So macam 0.85 meter, so dalam 85 cm, tak silap aku, lebih kurang macam tu lah. Dia boleh naik, ok, kuat juga pump dia. Alright, ni aku cakap model dia. So ni dia punya filtration. Daripada atas dia akan masuk dan dia akan tarik guna pump ni, tembak balik kepada ke dalam tank. Okay, ni cara-cara nak pasang dia, step-step dia. Okay, korang boleh tengok lah cara nak start benda ni. Okay, tu je yang ada dalam kotak ni. Okay, ni filter dia yang kita buka sama-sama. Ni filter dia. Ok lah, bagi aku cantik juga kan? Dia macam simple je, simple dan kemas. Ni pump dia yang aku cakap tu. Kalau model B dia ada pump, kalau yang bukan model B dia tak ada pump. Right, kita buka ni. Seal dia pun boleh tahan. Seal dia getah merah ni, seal dia ni. Okay, dalam ni
dia ada benda ni, benda ni bukan apa tau, benda ni untuk elakkan span ni tersedut, lepas tu dia block outlet, dia block inlet atau outlet. So itu guna benda ni. So benda ni jangan buang lah, pastikan ada lah kat dalam ni. Alright, jadi dia bagi satu span kasar warna biru, dan span kasar kedua warna kuning. Oh, semua span eh. Dan span halus warna hitam, dan standard lah span yang putih ni. Ada empat sponge. Lepas tu ada juga benda ni. Kalau aku cakap, dia untuk elakkan daripada outlet korang tu tersumbat, sebab tu dia bagi benda ni. Okay, untuk material bagi aku kuat juga. Okey, boleh tahan lah untuk harga yang 70. Memang berbaloi ya. Memang berbaloi. Okey, sekarang kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Okay, dalam kotak ni dia bagi dua set hose. Hose warna hijau. Okay, hose ni aku pun tak tahu berapa panjang dia. Tapi aku rasa cukup kot. Kalau setakat korang guna rak aquarium kan, kabinet. And then dia bagi ni valve control ni. Ini untuk bahagian atas, yang outlet atas tu ataupun inlet atas tu. Ni inlet lah, atas inlet. Yalah, kalau ikutkan atas inlet. So korang just pasang, korang boleh control lah korang nak kuat macam mana inlet yang masuk kan. Ok, and then dia ada bagi ni aksesori dia. Tengok sikit aksesori dia. Oh, aksesori dia boleh tahan juga. Dia bagi korang rain bar. Ni rain bar. Lepas tu dia ada bagi juga jet pipe. So korang boleh pilih nak pasang jet pipe ni ataupun rain bar. Jarang lah kanister yang bagi dua sekali. Selalunya dia akan bagi salah satu je, jet pipe ataupun rain bar. Korang kena pilih. Ni pun sama. Oh, dia bagi aku dua lah. Aku rasa dia salah packing ni. Ataupun dia salah packing lah yang aku punya, sebab inlet tak ada. Dua-dua outlet. Outlet tak ada. Dua-dua inlet. Yang daripada tank ke, daripada kanister ke tank. Dua-dua ni. Yang daripada tank ke kanister tak ada. Tapi tak apa, aku tak guna pun benda ni, sebab aku akan guna lily pipe. So mungkin kalau korang beli, korang akan dapat satu yang inlet, satu yang outlet lah. Tapi aku dapat dua-dua ni outlet. Alright, so dalam ni dia ada manual book dia. Manual book dia, alamak, semua dalam bahasa Cina. Semua dalam bahasa Cina. Yelah, tengok. Sepatutnya kau akan dapat satu inlet, satu lagi ni outlet. Tapi aku dapat dua-dua inlet. Aku tak tahu siapa yang salah. Mungkin kilang error, manufacturing error, ataupun kedai ni yang aku beli ni. Okay, so kita balik pada kanister ni. Okay, korang boleh tengok ni model dia 603B.
And then dia punya diameter ni dia 160 mm atau 60 mm, lebih kurang dalam 16 cm lah. Kalau kita convert 16 cm, tinggi 300 mm, convert dari cm 30 cm, so tak ada besar sangat pun dia, just nice. And then yang untuk part pump ni, tak silap aku boleh tukar rasanya ke atas, rasanya boleh tukar sebab dia macam soket je. Tak apa, aku cuba eh, aku cuba tukar. Dalam ni dia punya propeller tu, korang boleh tengok dalam pump ni. So kalau kau nak cuci tu, korang just buka pump ni, dia cuci je lah kat sini kotor-kotoran ni. Okay. Yeah, betul kan, korang boleh tukar, tak ada masalah kan. Kalau korang nak jenis yang suka air masuk ikut bawah dan tarik keluar ikut atas, korang boleh tukar pump ni, tukar ke atas. Cuma bagi aku macam pelik sikit lah bentuk dia. Tapi tak ada masalah ni, sebab bila korang dah masuk media, dah masuk air, benda ni stable je, dia tak akan jatuh ni. Sebab ada setengah orang dia tak suka pump dekat bawah, so korang boleh tukar ikut mana yang efisien, terpulang pada korang. Tapi kalau recommendation dia, memang dia letak pump dekat bahagian bawah ni lah. King temperature dia dalam 35 darjah Celsius, so mustahil lah air krim korang lebih daripada 35 kan. Rasa kalau planted tank ni, diorang akan maintain bawah 26 macam tu. Alright, ok, tu saja untuk yang ni. Nanti aku akan try pasang dan aku akan tunjuk lah setup dalam ni, apa yang aku akan isi dalam canister ni sebelum aku pasang dekat aku punya tank. Right. Okey, sekarang aku akan tunjuk aku set up filter media. Biasa filter media aku akan guna Sikan Matrix lah. Sikan Matrix dia sama dengan Pumice, tapi sebab dia dah ada kajian yang dia lagi banyak ruang untuk rumah beneficial bacteria, so aku prefer guna Matrix. And then aku akan letak Purigen. Purigen ni untuk hilangkan apa, kotoran lah, macam tannin ke apa-apa dalam supaya air crystal clear. Okay, so aku akan guna Purigen dengan Sikan Matrix dua ni. Alright, first keluarkan dulu semua ni. Aku dah keluarkan, then aku akan guna benda ni untuk letak kat bawah sekali. Lepas tu aku akan guna wool yang putih ni untuk last punya filter. Then aku akan terus letak Purigen dalam ni. Aku dah taruh Purigen, aku akan letak Sikan Matrix. Sikan Matrix ni aku dah masuk dalam mesh bag ni, semua dah cycle, so dah memang ada beneficial bacteria dekat dalam ni. Okay, dan aku guna span yang hitam tu, aku letak balik guard ni. Okay, tu je yang aku akan letak dalam ni. So ni memang aku tak akan guna, ni aku akan simpan lah. Dia kata aku nak guna untuk ganti sponge-sponge yang kat dalam ni. Alright, tu saja. Okay, sekarang aku akan pasang dekat krim aku.
Okay, sebelum aku terlupa, ni control valve ni jangan lupa pasang untuk inlet. Untuk inlet, okay. Okay, sekarang kanister kita dah ready.